PHBI Merauke memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Merauke di Masjid Al-Aqsa Merauke. Ribuan warga Merauke memadati masjid untuk melaksanakan sholat. Ribuan warga Merauke mulai datang ke Masjid Raya Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Terpantau warga mulai berdatangan ke masjid sejak pukul 6 pagi waktu setempat. Pengurus Hari Besar Islam Merauke memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Jamaah masjid laki-laki disiapkan pada lantai 1 dan 2 masjid, sementara wanita ditempatkan di halaman masjid. Jamaah laki-laki bahkan membludak hingga ke halaman masjid. Umat muslim terus berdatangan ke Masjid Raya Al-Aqsa hingga pukul 6 lewat 50 menit. Sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7 pagi, dipimpin oleh Imam Ustadz Abdul Malik dan Khotib Ustadz Parman Jasnur. Hanya difokuskan di Masjid Raya Al-Aqsa Merauke dan alhamdulillah cuaca sangat mendukung sejak awal pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan rangkaian sholat Idul Adha ini. Sementara rangkaian sholat Idul Adha berakhir sekitar pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.